Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, salat isya adalah salah satu di antara salat fardu yang terdiri dari 4 rakaat. Adapun waktu pelaksanaan salat isya dimulai dari hilangnya mega merah sampai fajar sadiq hampir terbit. Lalu bagaimanakah niat melaksanakan salat isya? Sebelumnya silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doanya, semoga saluran ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang beriman, berikut adalah lafaz bacaan niat salat isya. Usolli fardul isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Artinya, aku niat melaksanakan sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Adapun kalimat di atas adalah jika dilaksanakan secara sendirian. Namun bila dikerjakan secara berjamaah, maka kata adaan bisa diganti dengan imaman bila seseorang menjadi imam, dan diganti makmuman bila sholat berjamaah sebagai makmum. Demikianlah bunyi bacaan niat untuk sholat isya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.